Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita, dan kita sekarang masuk pada materi kedua ya di pekan pertama. Dan pembahasan ini adalah pembahasan yang sangat penting ya, bisa dikatakan ini adalah pintu gerbang bagi antum yang ingin memahami ilmu nahwu ya. Maka hendaknya antum pahami baik-baik ya penjelasan yang nanti akan saya sampaikan. Ya, materi kedua pekan pertama tentang mengenal kata. Ya, antum perhatikan ya postingan yang saya berikan. Literatur berbahasa Arab ya, seberapa pun tebalnya, sebenarnya hanya tersusun dari kata. Kata demi kata disusun menjadi kalimat, kalimat demi kalimat disusun menjadi paragraf, dan paragraf demi paragraf disusun menjadi tulisan yang berlembar-lembar banyaknya. Oleh karena itu, jika kita ingin memahami sebuah tulisan berbahasa Arab atau ingin bisa membuat tulisan berbahasa Arab, terlebih dahulu kita harus pahami apa itu kata. Pengertian kata. Kata adalah lafaz atau ucapan yang memiliki arti. Ya, lafaz atau ucapan yang memiliki arti ya dalam bahasa Arab. Misalnya, madrasatun. Itu artinya sekolah. Kemudian misalnya min, itu artinya dari. Nah, itu semua disebut kata ya dalam bahasa Arab. Kemudian ya dalam bahasa Arab itu kata dibagi menjadi tiga. Ada yang namanya isim, ya bahasa Arabnya itu ismun. Ada yang fi'il, ya fi'alun. Ada yang huruf, ya harfun. Jadi kata dibagi menjadi tiga, isim, fi'il, dan huruf. Ya, antum ingat ini baik-baik. Isim, fi'il, huruf. Isim, fi'il, huruf. Ya. Kalau bahasa Inggris dibagi menjadi 8 ya. Ya, ada verb, ada kata kerja, dan noun, kata benda, adjektif, kata sifat, dan seterusnya. Tapi kalau dalam bahasa Arab insyaallah lebih mudah ya, karena kata hanya terbagi menjadi 3 yaitu isim, fi'il, dan huruf. Sekarang kita akan bahas ya masing-masing pembagian kata ini. Pertama isim dulu ya, isim. Ya, untuk pemula ya cukup dipahami bahwasannya isim adalah kata yang menunjukkan 8 hal. Ya, antum ingat-ingat ya. Isim adalah kata yang menunjukkan 8 hal. Yang pertama, menunjukkan manusia. Ya, contoh misalnya rajulun, seorang laki-laki. Atau misalnya waladun, ya seorang anak laki-laki. Atau menunjukkan hewan. Contoh misalnya baqaratun, sapi betina. Ya, dikun, ayam jantan, dan seterusnya. Atau tumbuhan, ya contoh misalnya syajaratun, ya sebuah pohon. Atau benda mati, hajarun, contohnya hajarun, batu. Atau sifat, misalnya jamilatun, cantik. Atau waktu, misalnya sobahun, pagi. Atau tempat, ya misalnya masjidun, masjid. Madrasatun, sekolah. Ya. Faslun, kelas, dan lain sebagainya. Atau sesuatu yang gaib, ya ada nama, tapi tidak terlihat wujudnya. Contoh misalnya rosidun, pulsa, ya dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini pengertian isim. Ya. Hendaknya antum hafalkan. Kemudian yang kedua fi'il. Ya, fi'il ini gampang ya. Katakan saja fi'il ini adalah kata kerja. Ya, kata kerja. Misalnya kataba, menulis, qara'a, membaca, ya dan lain sebagainya. Dan fi'il ini terbagi menjadi tiga. Ada yang namanya fi'il madhi, ya kata kerja waktu lampau. Ada yang namanya fi'il mudhari', kata kerja waktu sekarang atau akan datang. Dan ada yang namanya fi'il amr, kata kerja perintah. Nanti dalam ilmu shorof kita akan belajar ya bagaimana membuat dari fi'il madhi, bagaimana mengubah ya dari fi'il madhi menjadi fi'il mudhari', menjadi fi'il amr. Contoh misalnya di sini ya, fi'il madhi, kata kerja waktu lampau. Contoh misalnya qara'a, telah membaca. Fi'il mudhari'nya yaqra'u, sedang atau akan membaca. Fi'il amarnya iqra', bacalah. Contoh lain lagi misalnya fi'il madhi kataba, ya telah menulis. Fi'il mudhari'nya yaktubu, sedang atau akan menulis. Kemudian fi'il amarnya uktub, tulislah. Dan di sini ada catatan tambahan ya, untuk membedakan fi'il mudhari' yang bermakna sedang dan akan, nanti dilihat dari konteks kalimatnya ya. Nanti semakin antum belajar ilmu nahwu, nanti antum akan bisa ya membedakan mana yang fi'il mudhari' bermakna sedang atau akan. Kemudian yang kedua ya, cara mengubah fi'il madhi menjadi mudhari' dan amr akan dipelajari dalam ilmu shorof ya, nanti
Ya, fokus pembahasan kita di tingkat dasar ini, ya, fokus pembahasan ilmu sharaf itu nanti pada pembentukan fi'il. Ya, nanti akan kita bahas lebih mendetail tentang fi'il dalam ilmu ilmu sharaf. Selanjutnya, huruf. Ya, huruf adalah kata depan atau kata sambung. Ya, gampang ya. Huruf kata depan atau kata sambung. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia misalnya di, ke, dan, itu. Kalau dalam bahasa Arab kita sudah bahas ya. Sebelumnya ada huruf jar, ya kan? Min, ila, ya kan? Ala, bi, li. Itu namanya huruf. Atau kata sambung misalnya wa, dan, ya. Itu. Atau bisa lihat ya contohnya. Contoh huruf di kosakata mingguan yang sudah saya berikan. Ya, demikian ya pembahasan tentang kata. Ya, sekali lagi saya katakan ini adalah pembahasan yang sangat penting dan mendasar dalam ilmu nahwu. Bahkan bisa dikatakan ini adalah gerbang ya dalam memahami ilmu ilmu nahwu. Maka hendaknya antum hafalkan ya, atau kalau antum nggak bisa menghafalkan mungkin berat ya bagi sebagian antum yang mungkin sudah berusia lanjut berat dalam proses menghafal, maka saya sarankan antum baca berulang-ulang sambil antum fahami dan resapi ya apa yang antum baca itu. Ya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.